perceraian adalah kata yang terasa sedih untuk didengar. Sayangnya hal itulah yang terjadi kepada beberapa pasangan selebritis Indonesia saat ini. Hubungan tak harmonis antara Dewi Rezer dan Marcelino Lefrandek tercium sejak tahun baru lalu. Dewi merayakan pergantian tahun di Australia tanpa keluarganya. Dugaan tersebut terbukti setelah Dewi akhirnya mengajukan gugatan cerai kepada Marcelino Lefrandek setelah 9 tahun membina rumah tangga di bulan Maret ini. Kisruh rumah tangga Sahrul Gunawan dan Indriani Hadi sudah tercium akhir tahun lalu, tapi selalu dibantah oleh bintang sinetron Jin dan Jun itu. Indriani mendaftarkan gugatan cerai kepada Sahrul tanggal 23 Februari lalu. Keduanya sepakat cerai dan akan mengasuh ketiga buah hati bersama-sama. Pasangan sensasional Bella Sofia dan Suryono mulai terlihat goyah saat sang suami tak hadir di ultah istrinya beberapa waktu lalu. Bella pun mengaku sudah ditalak oleh suami. Setelah talak, giliran Bella yang mengajukan gugatan perceraian kepada sang suami yang dinilainya punya wanita lain itu.